Al-Imam Asy'abi rahimahullah pernah mengatakan, engkau harus jujur di saat engkau melihat bahwa jika Anda jujur, jujur itu akan memudharatkan Anda. Ini untuk digunakan di setiap perang batin. Kata Imam Syafi'i, alaika bisidqi, Anda harus jujur. Haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'uk. Anda harus jujur di saat Anda melihat kejujuran itu akan menyakiti Anda. Karena ketahuilah, hakikatnya justru dia yang akan memberikan manfaat kepada Anda. Wajtani bil kadhiba, dan jauhilah bohong. Haitsu tara annahu yanfa'uk fa innahu yadhurruk. Jauhilah kebohongan, khususnya di saat engkau melihat kebohongan itu bermanfaat bagi Anda. Ketahuilah, justru kebohongan memudaratkan Anda, kata beliau. Kalau kita punya senjata ini, kita akan menang di setiap perang batin. Aduh, apa yang gue harus ngomong ke nyokap ya? Apa yang harus gue bilang ke anak gue ya? Apa yang harus gue bilang ke laki gue? Apa yang harus gue bilang ke bini gue? Apa yang harus gue bilang ke sahabat gue? Sering kita bermain dengan pola pikir demikian. Anda harus jujur, khususnya di saat Anda melihat bahwa kejujuran itu menyakiti, memudaratkan, merusak. Karena sejatinya kejujuran yang akan menolong dan memberikan manfaat. Dan Anda jauhkan kebohongan, khususnya di saat Anda merasa, Anda melihat kebohongan akan menolong dan memberikan manfaat kepada Anda. Sejatinya justru akan merusak.